Halo, assalamualaikum. Apa kabar, Slur? Sekarang kamu lagi nonton video mantap-mantap. Lupakan utang dan cicilan, biarkan tetangga berkicau dan belajar dari limbat, mendengar tak berkata. Saya punya lahan 6x8 meter dan uang 100 juta hasil jualan obat peninggi badan dan hadiah dari SMS nomor 6940 ini. Kita masuk pada Dina, ini punya 2 kamar dan 1 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, dan taman. Jalur sirkulasi dari pintu gerbang masuk ketemu taman, lalu bisa ke ruang keluarga atau toilet outdoor maupun dapur semi outdoor. Sedangkan kamar diakses melalui ruang keluarga. Selanjutnya, berputaran udara. Bersumber dari taman yang panjang, membuat udara dapat masuk keluar ruang pada bangunan. Muka depan tidak terlihat jendelanya, cuma kelihatan pintu gerbang 2x2 meter dan taman kecil. Jadi kesannya sederhana dan minimalis, pencuri pun enggan melirik rumah ini. Taman ini mirip rumah Shinchan pas episode semprot air dengan celana dalam pahlawan bertopengnya. Depannya adalah tempat cuci dan dapur semi outdoor, biar asapnya langsung hilang. Bangku beton buat makan, seperti di angkringan, bisa dimasakin Chef Farah Queen. This is it. Sebelum masuk rumah, terdapat teras sekaligus jalan setapak buat akses dapur dan toilet. Bisa juga buat bakar sate pas Idul Adha. Ada teras buat jemuran yang dikatrol, ditutup pakai polikarbonat biar tembus cahaya dan tidak merusak view. Masuk rumah ada ruang keluarga dengan gaya rustic dengan konsep lesehan agar tidak sumpek dan ngirit ruang. Ada hiasan dinding tanaman dan makrame yang bisa kalian beli di almira.makrame. Dijamin harga bersahabat dan berkualitas. Di sampingnya ada dinding dicat marmer agar nuansa glamornya ada. Kalau rustic semua kan nanti malah kayak bangunan belum jadi. Masuk kamar anak, isinya kasur 1x2 meter, dikasih karpet biar tidak cepat rusak dan almari 50x80 cm. Udah bisa buat belajar dan tidur. Dindingnya pakai panel 3D biar ada kesan clean yang dibeli online pas tanggal 12 bulan 12. Masuk kamar utama pakai kasur ukuran 1,5x2 meter dan almari 50x140 cm. Dindingnya dicat putih dan ada panel 3D warna putih juga. Ini dikasih tanaman indoor udah jadi keren gini. Musim hujan bisa mimpi basah atau main kuda-kudaan sama anak di sini, tambah asik. Oh.
Mambing dan septic tank kontrolnya enak karena lewat jalur yang ada di taman. Bangunan naik 40 cm biar tidak terendam air hujan. Lantainya keramik putih aja. Di pasaran banyak kalau pecah gantinya enak. Fondasi panjang totalnya segini. Kolom dan balok beli besi langsung jadi. Dindingnya pakai hebel, lalu pintu jendela pakai aluminium dan hollow, lalu atapnya genteng rangka baja ringan. Dindingnya sebagian dicat dan di clear agar tidak rusak.